Anda menyaksikan Headline News. Pemirsa, Migrant Care menemukan banyak warga negara Indonesia di Kuala Lumpur yang kehilangan hak pilih mereka dalam pemungutan suara ulang. Alasan utamanya karena kendala jarak dan izin. Koordinator Migrant Care Muhammad Santosa yang memantau langsung jalannya PSU di Kuala Lumpur menuturkan banyak pemilih yang tidak bisa mendapatkan hak mereka. Ia mencontohkan di kotak suara keliling nomor 33 Sungai Merap Kajang, Selangor, Malaysia yang daftar pemilih tetapnya tidak datang. Para petugas di sana pun mengatakan banyak warga Indonesia yang mau nyoblos namun tidak ada satupun yang berstatus DPT, artinya banyak pemilih masuk daftar pemilih khusus. Kita harus laksanakan benar-benar berapa jumlah warga negara kita yang ada di Kuala Lumpur, itu mereka harus ikut semua, kan kayak gitu. Mereka harus terdaftar semua. Nah, bukan seperti itu. Tapi ya udah dilaksanakan aja. Contohnya apa? Contohnya hari ini. Ini pasti nanti akan mengkambing hitam, kan masalah waktu. Waktunya mepet kok. Kan kayak gitu. Waktunya mepet, akhirnya terjadi sana-sini, kan kayak gitu. Tapi kan tidak seperti ini itu, Pak. Karena PPLN aja sudah kacau ketika di take over oleh KPU, harusnya jauh lebih baik dong. Tapi ini tidak. Nah, ini tidak. Kenapa aku bilang ini tidak? Di TPS 30, KSK 33, itu kemarin di bulan Februari yang nyoblos itu 205. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.